Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya cintai, pandemi COVID-19 belum berakhir. Bahkan sudah cukup lama, hampir 1,5 tahun. Sudah banyak saudara-saudara kita yang menjadi korban. Jangan sampai kita menjadi korban selanjutnya. Untuk itu, taati anjuran pemerintah dan menerapkan protokol kesehatan menjadi hal yang wajib. Hal tersebut kita lakukan untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan orang lain di sekitar kita. Lakukan 6M untuk mencegah penularan COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas jika tidak begitu penting. Sedangkan yang keenam, menghindari acara kumpul makan-makan bersama. Saat ini pemerintah tengah berupaya untuk mempercepat vaksinasi bagi masyarakat agar tercipta herd immunity. Jika ada anjuran untuk vaksinasi, segera ikuti di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Yang sudah divaksin, prokesnya jangan kendor. Dan untuk yang belum mendapatkan jatah vaksin, mohon bersabar dan tunggu giliran. Yakinlah dan percaya jika kita saling menjaga, saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling mendukung, kita pasti bisa melewati pandemi ini bersama-sama.